Ayo, Teko. Priorisasi pemainnya, pemain keturunan yang coach temui. Saya mau menceritakan sedikit yang lalu saat saya priorisasi latihan yang kita siapkan. Kita sebenarnya sudah berapa mungkin bulan yang lalu kita pingin untuk penanganan gym tidak masuk ke gym yang konvensional seperti biasa, tapi kepada support performance yang lebih spesifik. Dan kami sepakat dengan Coach Albert dari Empire untuk membantu pelatih fisik saya untuk berkoordinasi dengan Coach Albert untuk meningkatkan performance anak-anak. Nah, mungkin beliau ini dari Marinir Amerika, yes, yang membawa kepelatihan Marinir untuk di aplikasikan kepelatihan atlet sepak bola dan atlet-atlet lainnya. Kemarin begitu saya datang ke sana, jadi ada 7 pemain yang hadir dengan orang tuanya, memang dengan kami, dan itu atas perintah dari ketua umum untuk mencari membentuk tim terbaik dari semua anak bangsa. Ya, kami kemarin dapat 7 pemain, dan Pak Ketua Umum satu harus yang terbaik. Oleh karena ini adalah pemain usia muda, beda cara memantaunya, cara menetapkannya, cara memutuskannya bahwa dia adalah yang terbaik. Kalau yang senior, informasi sudah banyak tentang dia, background dia, profil dia sudah cukup untuk kita menentukan dia adalah pemain yang terbaik. Oleh sebab itu, dari 7 ini di luar James Riven, saya minta kepada Ketua Umum untuk saya ajak dulu ke Tulang Turnamen, dan saya berlatih di sana sekitar 5-7 hari. Setelah itu kita upayakan dia bisa bermain di Tulang Turnamen, dan selesai baru kita akan simpulkan dan apakah dia akan dilanjutkan dengan proses naturalisasi. Di Prancis. Dia berambung langsung di Prancis, karena kalau keluar lagi kan terlalu jauh lagi bolak-balik. Oke. Okay. Berarti timnas 20 akan ke Komo dulu baru setelah ke Prancis. Ya. Jadi kita akan terbang ke Komo, ke Italia, dan di sana kita latihan. Setelah kita bergeser ke Toulon. Ya. Berapa lama coach di Komo? 23-31, dan setelah itu kita ke Komo. Coach, mungkin dari 7 pemain tadi, salah satu yang menyorot itu kan kayak Simon Cekana, ex-timnas Belanda, kelompok usia. Pendapat Coach Indra tentang kayak Simon Cekana? Saya hanya bersyukur, jadi apa yang saya sampaikan tadi, begitu kita hubungi mereka, mereka welcome, mereka punya keinginan loh, baru ini belum kalau istilah Pak Ketum ini belum salaman loh dengan Pak Ketum, ini baru rencana. Dan rencana itu pesan dari PSSI, dari Ketua Umum PSSI, pilih yang terbaik, ya, pilih yang terbaik. Saya akan memperlakukan sama pemain-pemain yang keturunan yang akan diproses naturalisasi dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau bagus saya pilih, tidak bagus pasti nggak saya pilih. Berarti bisa dibilang tolong nanti itu akan jadi ajang penilaian coach terhadap 7 pemain keturunan ini coach sebelum dilanjutkan. Iya. Itu makanya bersyukur kita ada tolong turnamen. Tapi kalau kemarin tolong turnamen tidak ada, kita akan TC rencananya di Belanda sekalian mencari pemain-pemain yang lain. Tetapi ini ada tolong turnamen, dan secara regulasi kita tadi saya sampaikan ke hubungan internasional apakah memungkinkan mereka bermain untuk tolong turnamen. Minggu sudah melihat ada rencana memanggil Marcelino Ferdinand. Marcelino dan sudah nggak bisa 2002, 2003, 2004. Ya. Oke. Ya.